Bila Rasulullah hijrah di Madinah, Nabi pergi Madinah, cuba tengok. Madinah dulu kota wabak, kota penyakit. Asal nama Madinah, Yathrib. Yathrib ni kota wabak, kota penyakit. Sebab ulama sejarah sebut, kalau burung terbang atas udara Madinah tu, burung terbang, burung mati. Dia akan jatuh. Pasal udara dia kotor. Berapa banyak sahabat-sahabat sampai kota Madinah semua pakat sakit belakang. Bilal bin Rabah sakit, Sayyidina Abu Bakar sakit, Sayyidina Fatimah sakit. Berapa ramai sakit sampai-sampai Madinah sakit. Tapi cuba tengok, waktu baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, Allah, Allah Taala angkat bala, Allah Taala angkat azab. Teh. Kan Nabi duduk tengah mengaji dengan para sahabat macam ni, tiba-tiba main seorang perempuan tua, hak baju hitam, tudung hitam. Perempuan tua. Kan Nabi tanya sahabat, kenal tak tuan? Kenal tak tuan? Sahabat kata tak kenal. Nabi kata dari kalhuma. Itulah penyakit yang ada di kota Madinah ni. Tu, hak nampak hitam, hitam, orang tua hitam tu. Tu penyakit yang ada di kota Madinah. Allah Ta'ala jelmakan penyakit tu dalam bentuk orang perempuan. Dan Nabi buat perusahaan. Nabi pambat perempuan tu keluar di satu tempat. Saya tak ingat tempat tu di mana, tapi di Arab Saudi. Dan tempat tu sekarang ulama pesan, siapa pergi tempat tu jangan minum air dia. Jangan minum air. Air dia agak beracun. Dan tempat tu ada lagi di Mekah, di Arab Saudi sampai sekarang. Dan saya baru ni ngaji, saya try zoom dengan Google Map tu lah, zoom tengok. Nak tengok ada orang tak ada orang ke Ustaz tu. Nak tengok ada ada orang duduk ke Ustaz, orang Arab Saudi ada tak ada duduk situ. Rupanya ada lah. Dia pun duduk kawasan tu. Tapi tak ramai. Dan tempat tu duduk ada sampai sekarang. Cuma kita yang main mengaji ni jangan susah hati lah. Jangan susah hati. Ayah-ayah pergi umrah ke, pergi haji ke, syarikat tabung haji ke, syarikat travel ke, dia pun takkan buat rombongan pergi tempat tu. Jadi jangan susah hati lah. Tak hidup pijak kat mana sah. Duk minum mayak lah. Dah. Tak ada lagi lah syarikat travel buat rombongan pergi ke kampung tu. Dan Nabi SAW pambat perempuan tu keluar daripada kota Madinah. Bila keluar daripada Madinah, kota Madinah jadi kota yang bersih daripada penyakit. Baginda sampai, penyakit dia. Lepas tu ayah-ayah boleh faham apa saya tu. Ni mukadimah. Kenapa mukadimah? Boleh no? Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu yang mana pergi ke Mekah buat umrah ke buat haji kan. Kadang-kadang duduk di Mekah kita suka pakai tu. Kita pakai apa? Mask. Kita duduk pakai mask tu. Duduk di Mekah pakai mask. Tapi kalau boleh, ayah-ayah pergi di Madinah, kalau boleh buang mask. Mask tu cepat. Dan kalau boleh duduk di kota Madinah, kalau boleh tarik nafas banyak-banyak. Tarik banyak-banyak. Sebab udara di kota Madinah menjadi syifa selepas kedatangan Nabi SAW. Dia jadi ubat selepas baginda sampai. Faham ke saya duduk cerita? Boleh no? Baik. Apa yang Ustaz nak cerita? Saya nak sebut pada ayah-ayah berusilan dalam bahasa mudah dan macam inilah. Baginda SAW berada di mana, di mana tempat baginda berada, bala diangkat daripada tempat tersebut. Boleh faham? Selesai. Bila baginda SAW wafat, bila baginda dah tak ada, kan baginda dah tak ada. Bila Nabi wafat, mana-mana individu, mana-mana keluarga, mana-mana masyarakat, hatta negeri maupun negara, mana-mana peringkat yang saya sebut ni, mereka menghidupkan Nabi SAW, perhidupkan Rasulullah, maksud dia perhidupkan ajaran Rasulullah, individu, keluarga, masyarakat, negeri, hatta negara tu tidak akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila individu tu perhidup ajaran Nabi SAW dalam diri dia, bala tak akan turun pada diri dia. Bila ajaran Nabi dihidupkan dalam rumah tangga, bala tak akan turun dalam rumah tangga. Bila ajaran Nabi dihidupkan dalam masyarakat dan negeri dan negara, bala tak akan turun dalam masyarakat, negeri dan negara tersebut. Sebab apa? Sebab baginda ada di situ.